Anak Berandalan Jilid 15 Banyak cinta di dalam dunia dari datangnya bayangan gelap, tampil seorang, wajahnya pucat pasi, matanya bersinar terang, langkahnya tenang, sangat sopan. Inilah orang yang terpelajar. Seorang terpelajar mendekati Xiao Capit Long, pada pinggangnya tergendong pedang, seorang pelajar yang mengerti ilmu silat. Sarung pedang berwarna hitam mengkilap, Tertojos oleh cahaya lampu, membuat lawan menjadi agak seram. Hong Xianiao berteriak kaget, "Lian Sengpek, Kong cuya "Jawab orang itu. Orang yang baru datang adalah Lian Shengte." Xiao Kapit Long memandang ke arah kedatangan Lian Shengte, matanya tidak berkesiap. Lian Shengte sudah berdiri di depan mereka, perlahan dua dia berkata, "Di dalam dunia hanya aku seorang yang bisa menahan keberangkatan Xiao Capit Long. Wajah Xiao Capit Long berubah, segera tercetus pertanyaan keras. Kau hendak menahan keberangkatan Kulian sempat tertawa tawar. Ia berkata, Ya, maksudmu Xiao Capit Long menjadi tegang. Aku sedang dirundung burung. Aku hendak menahan keberangkatanmu bersama dua minum arak. Menurut cerita orang kekuatan minum arakmu sangat hebat sekali. Mari kita minum bersama, sepasang batu disipitkan, kemudian direntangkan lebar dua pula, ditatap Xiao capit Long, ia berkata, keadaanku di hari ini karena disebabkan oleh gara duamu. Hadiah dari tampilnya dirimu. Maka, ku kira sudah layak kalau kau bersedia menemani aku minum arak bukan lama sekali Xiao capit Long memperhatikan gerak-gerik Lian sempel, akhirnya dia mengalah, Perlahan dua duduk kembali. Baru sekarang Huang Xianyu mau bisa mengeluarkan nafas lega, dia berkata, Lian sempet Kong Chu, silahkan duduk. Lian sempet tidak ragu-ragu, menyarat kursi di depan Xiao Capit Long dan Huang Xianyu, bertiga mereka duduk di satu meja. Terjadi perjamuan minum arak gila-gilaan lampu penerangan sudah menjadi suram. Berapa banyak arak yang diminum oleh Xiao, Capit Long? tidak ada orang yang menghitung. Berapa banyak pula arak yang ditenggak oleh Lian Sengpel, walau tidak bisa memadai Xiao Capit Long, jumlahnya pun cukup banyak. Hang Sian Imar memperhatikan kedua laki dua yang berada di kanan dan kirinya itu, meminjam sinar penerangan yang kelap kelip, agaknya seperti menjadi kaku. Wajah Lian Sengpel dalam keadaan mabok seperti orang yang sudah tidak berdarah, seperti bangkai hidup minum arak. Kini dia menoleh ke arah Xiao Capit Long, memperhatikan keadaan Xiao Capit Long, entah apa yang hendak ditemukan pada wajah satu itu. Sepasang sinar mata Xiao Capit Long jauh memandang ke depan, melompong, sinar matanya hampa. Penjual arak sedang memperhatikan tamu aneh itu, teristimewa keanehan Hang Xianyu. Adanya wanita jago arak yang seperti Hang Xianyao adalah terkecualian. Tidak ada wanita yang kedua bisa menyainginya. Si tukang jual arak juga seorang maca perempuan. Ia mengharapkan Xiao Capit Long dan Hang Xianyao bermabuk duaan maka ia mempunyai banyak kesempatan. Walau wajah Xiao Capit Long cukup menakutkan, galak dan garang, dalam keadaan mabuk dia bisa berbuat semau maunya. Kemudian datang pula sastrawan yang sopan santun itu, jumlahnya bertambah tiga orang. Harapannya semakin besar, tapi begitu lama mereka bermabuk duaan, toh tidak satu pun dari ketiganya yang jatuh. Akhirnya diangelojor pergi. Penjual arak ini betul dua tahu diri, dari adanya hawa sinar cahaya pedang yang garang, hawa itu tidak boleh didekati. Setiap saat ia mendekati ke arah meja tersebut, Tampak keringatnya mengucur keras, itulah hawa keseraman. Xiao Capit Long menuang araknya, dia menenggak lagi. Mari, minum dia mengajak Hang Xianyao dan Lian Sempet bertoast. Hang Xianyao mengangkat cawannya, dia berkata, arak ini kurang baik. Entah bagaimana penilaian Lian Sempet kongcu arak baik, Lian Sempet juga menerima tawaran toast itu, dia mengeringkan isinya. Arak baik. Dia memuji lagi. Arak yang bisa membuat orang menjadi mabok, itulah arak yang terbaik. Xiao si Capet Long bisa membenarkan kata dua ini. Dia berkata, tepat. Arak yang bisa membuat orang mabok, arak itu adalah arak yang terbaik. Hang Xianima menoleh lagi. Kedua laki dua itu jatuh cinta kepada seorang wanita. Kini mereka bisa minum bersama. Sungguh aneh. Xiao si Capet Long nakal dan berandalan. Lian sempet alim dan sopan santun, perbedaan mereka sangat menyolok mata. Sebagai seorang wanita, Huang Siyun juga menjatuhkan pilihannya kepada Xiao Chap long. Sebagai seorang wanita, Simpet pun juga menjatuhkan pilihannya kepada Xiao Chap Itlong. Perbedaannya, yang disebut lebih dahulu belum menikah dan yang disebut belakangan sudah kawin. Karena itulah Hang Xianyi mar mencopot pakaian pengantinnya, dengan harapan masih bisa menyeret hati Xiao Capet Long. Tapi kenyataan itu semakin menipis, sesudah menyaksikan bagaimana Xiao Caped Long dan Lian sempat minum bersama. Biar bagaimana, Hang Xianyao harus bisa memadamkan api cinta kepada Xiao Capet Long. Di saat ini, timbul pula bayangan Hai Tai. Hang Sian Yiu sangat menyesal, ia telah memperlakukan Yeo Hai lebih dari keterlaluan sedari pertama kali bertemu, tidak ada cinta kepada laki dua itu. Siapa yang menyuruh Yeo Hai Tai mengikutinya terus-menerus? Oh, cinta? Baru sekarang Hang Sian mau bisa memahami apa artinya cinta? Dia bisa merasakan bagaimana perasaan yang merangsang seseorang, di saat cintanya ditolak. Perasaannya juga turut kacau, risau. Berulang dua Hang siang Yi menenggak araknya. Lian sempat memperlihatkan pula cawan araknya, ditujukan kepada Xiao Capit Long dan berkata, Mari, keringkan lagi seolah dua dia sedang meloloh diri sendiri, apa boleh buat, dengan bermabok duaan, dia bisa melupakan penderitaan, walau untuk sementara. Xiao Capit Long tidak mau kalah. Dia memang memiliki daya tahan yang lebih kuat. Cawan demi cawan diteguknya masuk. Mengapa mereka bermabuk? Duaan cinta-cinta bertaburan di dalam dunia. Hong Xiangyi Mar melirik ke arah Lian Sengpek Dia menjajalnya. Mungkinkah Lian Sengpek kongcu belum tahu kalau dia cepat? Dua Lian Sengpek berkata, "Aku tahu, semua aku sudah tahu." Hong Xianyao bertanya, "Kau sudah tahu?" Sudah tahu kalau ada orang yang sedang mencari dirimu pun yang kau maksudkan Lian sempet tertawa nyengir Hang Siengima menganggukan kepala dan berkata Dia sedang berusaha untuk mendapatkanmu Lian sempet tertawa lebih pahit Ia berkata, tidak perlu dipersoalkan Sedari dulu aku selalu mencari jejaknya Kalian sudah bertemu bertanya Hang Siengiu Sudah, jawab Lian sempet singkat Kini dia menoleh tempat gelap, entah apa yang sedang dipikirkan. Dengan perasaan tidak mengerti, Hang Xianyao bertanya, di mana kini dia berada sudah pergi lagi? Berkata Lian sempet, dia sudah pergi, pergi lagi, dia selalu pergi dari samping sisiku, dia meninggalkanmu lagi. Hang Xianyimar menjadi haran. Tentu saja Hang Xianyao tidak mengerti, simpet pun sudah meninggalkan Xiao Capitlong. Tentunya hendak kembali dan rujuk kepada suaminya dengan alasan apa pula meninggalkan Lian sempet. Simpek pun meninggalkan Xiao Capit Long. Sesudah itu meninggalkan Lian sempet, kemana kepergiannya Ratu Rimba Persilatan itu biasanya Hang Xianyi si mau bisa memahami dan menyelami isi hati wanita, kecuali isi hati Simpek. Kun. dia tidak tahu kemana kepergiannya Simpek. Kun. Tentu saja. Hang Sian Yimau tidak bisa menduga, kemana Simpet pun Kun pergi? Hanya saja Xiao Capit Long yang bisa mengetahui, kemana kepergiannya Ratu Rimba Persilatan itu. Sejulur hawa dingin yang lebih dingin dari es meresap ke tulang dua, melalui ujung kakinya, menembus otak, dan memecah ke seluruh tubuh Xiao Capit Long. Mendengar keterangan itu, hati Xiao Capit Long tercekat. Kemana Simpet pun Kun menuju? balik kembali ke istana boneka jawaban ini tidak sulit untuk ditemukan inilah yang mencekatkan hatinya membuat ia menjadi pusing kepala tiba dua hatinya membara terasa panas bara itu sukar dipadamkan dendam kemarahan kepada raja gila boneka Tian Kong Chu Xiao ya O oh, 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 tidak bisa dipadamkan Xiao Kapit Long bisa menyelami betapa menderitanya simpet pun kalau dia hendak melarikan diri dari kenyataan, secara bermabuk duaan minum arak, kerusimpek pun lain daripada yang sudah ditempuh olehnya. Simpek pun hendak mengantarkan jiwa, berkorban atau menuntut balas. Hanya kematian yang bisa menyelesaikan rasa sengsara badan Simpek pun. Simpek pun tidak akan mati percuma, tentunya berusaha. Bisakah Simpek pun membunuh raja gila boneka Tian Kongju? Xiao Kapit Long mengepal tangannya keras-keras, kini dia bisa mengerti, care-care dan langkah-langkah yang ditempuh simpet kun. Xiao Kapit Long mentololkan otaknya sendiri, mengapa tidak terpikir sejauh itu? Mengapa ia tidak menahan kepergiannya? Besar hasratnya untuk segera membuat pengejaran, segera mengganti pertukaran jiwa, dialah berkorban menggantikan pengorbanan simpet kun. Tapi bukan sekarang, belum waktunya. Di depan dirinya masih ada Lian sempet dan Hang Xianyao. Dia tidak bisa menyerat kedua jago silat ini. Ia harus menunaikan tugas itu dengan jiwa tunggalnya. Dia tidak boleh menyerat dua orang lain. Dia tidak boleh berhutang budi orang kepada orang lain. Lian sempet menarik sorot matanya dari tempat jauh kini menatap ke arah Xiao Cap Itlong. Perlahan dua berkata di dalam tanggapanku. Kau adalah orang yang patut dikasihani. Baru sekarang aku mengerti. Keberuntunganmu masih jauh berada di atasku. Keberuntunganku bertanya Siau Caped Long. Lian sempat tertawa. Ia berkata, sampai saat ini, baru aku mengetahui, kalau aku itu belum berhasil merebut hatinya. Kau salah, berkata Siau Caped Long. Hulian sempat mengeluarkan suara dengusan dari hidung. Xiao Kapit Long menggelengkan kepala berkata, menurut yang ku tahu, belum pernah ia mengkhianati dirimu. Lian sempat mendelikan matanya, tiba dua saja ia tertawa berkakakan, dan sesudah tertawa berkakakan ia berkata, apa artinya menyeleweng? Apa artinya tidak menyeleweng? Bagaimana perbedaan nyeleweng dan tidak nyeleweng? Di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi, mengapa memusingkan persoalan itu? Hati Xiao Capit Long menjadi panas, ia berteriak, tidak percaya Lian Sengpek sudah menghentikan tawanya, menatap ke arah cawan arak di meja ia bergumam, untuk saat ini, apapun tidak ku percayai. Yang bisa dipercayai adalah arak. Arak bisa membuat orang mabuk, tangannya dijulurkan, mengambil cawan arak dan mengeringkan pula. Ia berkata, hayo, Hong Xieniu, Xiao Capit Long minum lagi. Jangan berhenti. Harus bisa menghabiskan arak di tempat ini. Seseorang yang sudah tidak kuat minum, kalau saja masih ditantang terus-menerus, karena mempunyai harga diri, tidak mau kalah, semakin cepat dia jatuh mabok. Kekuatan minum Lian Sengpek tidak bisa disamakan dengan kekuatan minum Xiao Chap Itlong. Ia hanya setanding dengan kekuatan minum Hang Xianyu mungkin juga masih berada di bawah jago wanita berandalan itu. Rasa tekanan simpet pun terlalu hebat, dia ingin menggunakan air kata dua melupakan segala sesuatu. Sesudah terus menerus menenggaknya, akhirnya ia jatuh mabok. Hayo tantangnya. Minum lagi, mengapa tidak diminum? Sudah menyerah kalah Hang Siani mau juga mengiringi katanya, menenggak arak yang di meja. Berapa banyak yang baru kau tenggak, akan kuliringi pula, dia berkata. Keadaan Hang Xianyo juga sudah berada di dalam keadaan mabok. Baru terasa betapa kasihnya Lian sempet ini. Terjadi perubahan yang menyolok. Lian sempet bukan seorang dingin dan kaku. Lian sempet mempunyai cinta kasih, sayang di dunia mempermainkan perkawinannya. Xiao Kepet Lang tidak banyak bicara tapi ia mengiringi segala kemauan dua itu. Lian sempet minum, Hang Sian minum dan Xiao Capit Long juga minum. Xiao Capit Long jatuh mabok. Ia minum lebih banyak daripada kedua kawannya. Ia tengkurapkan kedua tangan dan meletakkan kepalanya di atas lingkaran tangan itu. Xiao Capit Long sudah menjatuhkan dirinya di meja. Lian sempat memandang kepada si jago berandalan dengan mulut bergumam, Xiao Capit Long, seharusnya aku membunuh kau. Tiba dua tubuh Mian sempet meletik, mengeluarkan pedang, dijulurkan ke arah Xiao Cap long Tapi kedua kakinya sudah tidak tertahan, karena kerasnya tarikan pedang itu, ia jatuh ngeloso. Hong Xiangyi menjulurkan tangan, dengan maksud memayang jatuhnya tubuh Mian sempet. Tapi dia tidak berhasil, dia juga berada dalam keadaan mabok. Mereka berdua jatuh bersama. Dengan keras Hang Sian membentak, Xiao Captain Long adalah kawanku, kau tidak boleh membunuh. Lian sempat tertawa terkekeh dua, tanpa bangun dari lantai tanah berkata, seharusnya aku membunuh, tapi dia sudah mabok. Dia sudah kalah, ha, 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 dia kalah. Aku menang, obrolan para pemabok itu semakin melantur. Mereka melantur terus, apa yang diucapkan sudah lupa sama sekali. Sesudah itu, mereka pun jatuh. Ketiga-tiganya mabok. Tidak ada satu yang mulai bicara, mereka sudah menggeletak berbagaikan tiga mayat yang bergelimpangan. Penjual arak memperhatikan para pemabok itu, ia hendak mendekatinya, tapi sinar pedang lian sengpek, kegarangan Xiao capit long, dan kenekatan hang siang imar membuat ia tidak berani melakukan hal itu. Takut terancam sesuatu. Apa yang dikhawatirkan itu betul dua terjadi, tiba dua Xiao Chapet Long bangun berdiri. Di antara sinar penerangan yang suram, tampak Xiao Chapet Long memperhatikan Lian Senpek, lama sekali diperhatikannya laki-dua kasehan itu. Keadaan Xiao Chapet Long tidak galak lagi, tidak gagah seperti pertama kali. Penderitaannya dan kepedihannya tidak kepalang Seolah dua seekor binatang yang sudah berada di ambang pintu kematian. Di dalam keadaan tidak sadar, masih terdengar suara teriakan Lian Sengpek Hei, kau meninggalkan diriku, tiada maaf bagimu." Xiao capet long mengertek gigi, ia bergumam, "Tenang, tenangkanlah hatimu, aku akan mengambilnya pulang kembali. Kuharap saja kau bisa baik-baik memperlakukannya." Kuharap harap saja kalian bisa lebih bahagia. Xiao Capet Long menggeser kursi, meninggalkan Hang Xianio dan Lian Sengpek. Xiao Capet Long menerjang ke arah Istana Boneka. Orang pertama yang ditemukan olehnya adalah Xiao Kong Chu. Dengan senyumnya yang centil, dengan wajahnya yang riang, dengan kelemah lembutan Xiao Kong Chu menyambut kedatangan Xiao Capet Long. Xiao Kongcu bersandar pada sebuah pohon xiong besar. Dengan kedua itu, dia seperti sudah tahu akan kehadiran Xiao Capit Long, menantikannya dengan sabar. Sudah kuduga akan kedatanganmu. Setiap orang yang pernah memasuki istana boneka tidak wajib keluar pula. Dia akan terus-menerus di tempat ini. Wajah Xiao Capit Long membeku, sikapnya sangat dingin. Tanpa perasaan, dengan wajah yang pucat pasi, dia bertanya, di mana dia siapa simpet jawab Xiao Capit Long ketus. On, Xiao Kong Chuling menarik suaranya panjang dua. Nyonya Lian sempet, yang kau maksudkan masih tidak terjadi perubahan di wajah Xiao Capit Long, dia berkata tetap, ya Xiao Kong tertawa manis, dia berkata, kedatangannya lebih cepat dari kedatanganmu, kukira dia sudah tidur. Xiao Capit Long mendelikan matanya, istilah kata dua tidur itu sangat menyakiti, mengandung aneka macam arti. Matanya memerah seperti hendak meletus. Xiao Kongchu tidak berani menatap pandangan mata yang seperti itu, memutarkan biji matanya dia berkata, mau kuantarkan ya jawab Xiao Capit Long. Xiao Chu ling-ling tertawa cekikikan, ia berkata, kau meminta bantuanku, apa jasa imbal balik yang kau berikan sebagai tanda terima kasihmu? Kau mau apa bertanya Xiao capet Long? Lagi dua Xiao Kong Chu tertawa, tertawa genit, seluruh tubuhnya bergoyang dua. Ia berkata, berlututlah di depanku, menyembah kepadaku, maka akan kuajak segera, tanpa mengucapkan ba atau bu. Xiao capet Long segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan Xiao Kong Chu. Betul dua dia menyembah. Di dalam keadaan dan saat yang seperti ini, tidak ada sesuatu yang diharapkan olehnya. Xiao Kongcu menggandeng Xiao Capit Long memasuki istana boneka. Di tempat gardu pemandangan, kedua orang tua itu masih bermain catur. Kakek berbaju coklat dan kakek berbaju hijau itu menyambung pula permainan mereka. Munculnya Xiao Capit Long tidak menarik perhatian seolah dua tidak ada sesuatu yang bisa menarik perhatian mereka kecuali bermain catur. Dibiarkan saja Xiao Kong Chu dan Xiao Capet Long lewat di dalam sebuah kamar yang sepi dan sunyi. Raja gila boneka Tian Kong Chu Xiao Ya O terbaring pada tempat tidurnya yang seperti tempat tidur raja. Sepasang matanya yang liar dan jalang memandang ke arah depan, memandang tanpa berkesiap. Di sana duduk seorang wanita, sangat cantik. Inilah Ratu Rimba Persilatan Simpet Kun. Simpet duduk di depan Raja Gila Boneka dengan maksud bisa menggunakan kesempatan membunuh orang itu. Dipandang terus-menerus, bulu tengkuk Simpet menjadi merinding bangun. Ia seperti mendapatkan dirinya berada di depan orang dalam keadaan telanjang bulat, dipandang, dan dicemelohkan. Seperti itu, ingin sekali Simpet. Kun bisa mengorek biji mata Raja Gila Boneka itu, sayang ilmu kepandaiannya terlalu lemah. Beberapa saat berlalu, Raja Gila Boneka Tian Kongcu berkata, bagaimana putusannya Simpe pun menyedot nafasnya dalam dua, menggigit bibirnya, dia menggelengkan kepala, menolak permintaan Raja Gila Boneka. Raja Gila Boneka Tian Kongcu tertawa, ia berkata, lebih baik kau menurut, karena tidak. Ada lain jalan kecuali mengikuti petunjuk yang kuberikan. Cepat atau lambat, saat itu pasti datang. Lebih baik kau bukalah sendiri, maka kau bisa mendapat penghargaanku. Itu waktu baru, ada kesempatan. Sekujur badan simpet pun gemetaran. Raja gila boneka Tian Kong Chu -O -Ya -O 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 berkata lagi, "Aku tahu kau datang dengan maksud membunuh diriku. Kalau kau tidak berani dekat, harapan dari mana?" maka berusahalah dekat. Seperti kau tahu, aku tidak suka wanita yang berada di sebelah sisi dengan pakaian lengkap. Simpet kun mengertek gigi, dengan gemetaran dia berkata, kalau kau sudah tahu bahwa aku ingin membunuhmu, hilanglah sudah kesempatanku. Tertawa raja boneka semakin genit, dengan menyipitkan matanya dia berkata, kau jangan lupa, aku juga seorang laki dua kalau seorang laki dua sudah lupa daratan, maka wanita itu lebih mudah menggunakan kesempatan, berhenti beberapa saat. Xiao si Ya Ohao Oha berkata pula, pokok persoalannya, bisakah kau membuat aku lupa daratan tubuh simpek? Kun semakin tergetar, goyangnya semakin keras. A-a-a-a, kau bukan manusia, ia memaki. ha ha, si Xiao Ya Ohao Oha Oha. tertawa. Bila aku menyebut diriku sebagai manusia, membunuh seorang manusia sangat mudah. Membunuh aku, hei hei, harus menggunakan sedikit pengorbanan. Simpet pun mendelikan Matu geregetan sekali. Mau saja ia menelan hidup dua orang yang berada di depannya itu, iblis keparat, hantu perempuan, manusia yang menganggap dirinya setengah dewa. Akhirnya, simpet pun mengambil putusan. Perlahan dua bangkit dari tempat duduk, mengerahkan tenaga menyobek baju. pun membuka pakaiannya dengan gerakan yang lambat, karena tangan itu sudah menjadi gemetaran, tidak henti duanya bergoyang. Baju luar Seng Ratu sudah tercopot, sebagian besar dari isi daging itu terbelalak di depan Mata. Mata Raja Gila Boneka yao memperlihatkan kepuasan, ia tersenyum dan berkata, masih putih. Bagus, betul. Dua tidak mengecewakan. Kalau suatu hari terjadi, aku mati di bawah tanganmu, mati pun secara tidak penasaran. Simpet pun menggigit bibirnya, keras. Dua dari sana mengalir sedikit darah. Darah di bibir meleleh turun, membasahi dadanya, membuat satu pemandangan yang kontras antara cairan merah dengan kulit serta badannya yang putih mulus. Simpet pun dipaksa membuka pakaian. Untuk memuaskan nafsu Raja Gila boneka Syaoya oh oh oh. Maka pakaiannya terbuka, perutnya terbuka dan kakinya pun terbuka, semua terpentang di depan mata. Tiba dua, pintu kamar Syaoya Ahohoho oh ditendang orang. Jeblak. Syaok long kini berdiri di depan pintu. Dada Syaok long dirasakan seperti mau meledak. Seluruh badannya gemetar menahan kemarahannya yang bergolak di saat itu. Seluruh tubuh simpet Kun terasa dingin dan beku. Dia berdiri mematung, sinar matanya hampa, tiada bercahaya, wajahnya pucat sekali. Ingatan simpet Kun perlahan dua hilang dan tubuhnya jatuh menggeletak di lantai. Hadirnya Xiao Capet Long di tempat itu tidak mengejutkan Xiao Yao oh Hao. Oh oh oh, dia menghela nafas dan bergumam, Mengganggu kesenangan orang adalah perbuatan yang tidak baik. Umurmu akan mendapat potongan tidak bisa panjang. Tao Xiao Capet Long menggenggam kedua kepalanya. Dia berkata, kalau aku mati, kau pun harus turut serta. Oh siau Ya Oh, ha, oh, oh. memandang Xiao Capet Long. Kau menantangnya berkata Xiao Capet Long. Banyak cara untuk menemukan jalan kematian, berkata Raja Gilabonekas Xiao Ya Oh, ha, oh, oh. Mengapa kau harus memilih Kera yang seperti ini? Kera yang kurang pandai. Hayo berkata Xiao capet Long. Mari kita mengukur kekuatan. Ha ha ha. Raja gila boneka tertawa. Apa yang kau tertawakan? Bentak Xiao capet Long. Aku mencertawakan seorang yang tidak tahu diri. Kau yang tidak tahu diri. Keluar bentak Xiao capet Long. Jangan kita berada di tempat ini. Xiao masih berbaring di tempat tidurnya, dia meremehkan ilmu silat jago ternama seperti Xiao Capin Long, dia memperhatikan beberapa saat lalu tertawa. "Ha ha," katanya. "Di dalam dunia belum pernah ada orang yang berani menantang diriku, kecuali kau. Baiklah, akan kecualikan, Kepada seseorang yang sudah berada di ujung maut, aku akan memberi pelajaran sebaik duanya." Tubuh Raja di Laboneka Xiao Yaohao yang sedang terbaring itu tiba dua melambung ke atas, terbang meluncur bagaikan seekor ayam keluar dari kamarnya. Dengan mendemonstrasikan ilmu silatnya ini, cukup membuat jago silat manapun pecah nyali. Kecuali bagi Xiao Capetlong. Long. Xiao Caped tidak berhasil digentarkan, tekadnya untuk menempur Xiao Yaohao sudah begitu hebat. Seseorang yang hendak mengadu jiwa tentu menganggap kecil apa arti jiwa itu. Sesudah Xiao Ya'o -o -o keluar meninggalkan kamar itu, Xiao Chaping Long mendekati simpetkun, Kun, mengambil lembaran baju menutup di bagian dua yang penting. Diperhatikannya ratu itu dengan penuh penderitaan. Hati Xiao Chaping Long berteriak, "Mengapa? Mengapa kau harus melakukan hal seperti ini perlahan dua simpet -kun? pun sudah membuka matanya, dia sudah siuman. Kedua pasang mata beradu, kemudian masing dua tergetar, dan cepat dua beralih ke lain tempat. Dengan nada perlahan, Xiao Capet Long berkata, sudah waktunya kau pulang. Lian Sengpek masih menunggu kehadiranmu, Simpet Kun mengatupkan mata, dari sana mengalir butiran dua bening, air matanya mengalir dengan deras. Dengan tenang Xiao Capet Long berkata, Jangan hanya memikir penderitaanmu saja, pikirlah, bukankah seorang yang menderita, semua orang juga akan merasakan derita. Kita semua orang yang hidup di dalam dunia ini juga telah ditakdirkan di suatu waktu akan menderita dalam hidupnya, Simpet pun masih terus menangis dengan sedihnya. Xiao Long kemudian berkata pula, "Pikirlah betapa hebat penderitaan suamimu itu, Lian Sengpet juga menderita." Baru sekarang, Simpekun membuka suara, "Aku tahu, tapi kecuali penderitaanku ini, tidak ada penderitaan yang lebih hebat lagi. Inilah pikiranmu," berkata Xiao Long. Pikiran yang salah, Simpekun memperhatikan wajah si jago berandalan di dalam keadaan terbaring. Dia bertanya, "Kau, Xiao Long hanya mengangguk. Urusan di sini boleh kau serahkan kepadaku." Lekas pulang. Lian sempat sedang menanti kehadiranmu. Oh, Xiao Capit Long berusaha menekan segala gejolak hatinya, agaknya menghadapi wanita dalam keadaan yang begitu menggiurkan, yang begitu menegangkan, hampir saja ia tidak kuat menahan hatinya. Pertahanannya itu mulai gugur, hampir ia mengambil langkah yang sesat. Saat itu ingin sekali Xiao Capit Long merangkul tubuh perempuan itu, memeluki dan mengecupnya. Tapi inilah perbuatan yang terlarang. Mereka sudah waktunya mengambil selamat berpisah, atau dua-duanya menjadi korban keganasan Xiao ya oh 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 oh. Siapa yang harus berkorban? Simpek pun menyerahkan diri, atau Xiao long yang mengadu jiwa? Tiba dua. Di saat ini menerjang masuk sesuatu bayangan, itulah Huang Xianyu. Keadaan Huang Xianyu juga tidak kalah tegangnya. Dia berteriak, sudah kuduga kalian pasti berada di tempat ini, huh? Kau kira aku betul dua sudah mabuk Xiao capit Long kaget, sadar dari hayalan yang bukan dua, cepat ia memandang Hang Xianyao dan berseru, hei, bagaimana kau bisa datang ke tempat ini pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Karena Xiao Capit Long bisa melihat adanya bayangan Xiao Kong Cu ling Ling yang tertawa mengikik di balik pintu. Kedatangan Hang mau tentu saja atas petunjuk dari Xiao Kong Chulingling ini. Semua rencana dua sudah terpaparkan sudah diatur oleh siasat Xiao Kong Chulingling. Xiao Long masih memandang Hang Xianyao. Ia bertanya, kau tinggalkan dia? Bagaimana keadaannya? Lian sempat telah kau tinggalkan dalam keadaan mabok. Hang Xianyao menjawab, keadaannya aman, jauh lebih aman dari keadaanmu. Ia sudah kupernahkan dengan baik. Tapi, mengapa kau harus mengadu jiwa Xiao Capet Lang tidak mau menjawab pertanyaan itu, menoleh kepada Simpet Kun dan Hang Xianio bergantian, terakhir ia berkata, baiklah, kau sudah datang. Bawalah pulang, dia memberi perintah kepada Hang Xiani untuk mengajak Simpet Kun kembali dengan maksud menyerahkan Simpet Kun kepada suaminya yang berhak. Xiao Capit Long hendak mengadu jiwa dengan Raja Gila Boneka Tian Kong Chu Xiao ya oh 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 oh. Itulah pertarungan yang mengandung maut 99% Xiao Capit Long tidak mempunyai harapan hidup Xiao Capit Long bisa maklum keadaan ini Hong Xiangyi juga bisa maklum akan keadaan itu Matanya bendul merah Ia berkata, biar aku yang mengawanimu bersama dua menempurnya Xiao si Capet Long menggelengkan kepala, berkata, jangan mengapa bertanya Hang Xianyu. Seumur hidupku kukira kira kau lebih mengenal wataku. Tapi apa yang kau perlihatkan di saat ini sungguh mengecewakan diriku. Aku bisa menyelami isi hatimu, berkata Hang Xianyu. Betul? Kalau begitu, bawalah simpet pun pergi. Hang Xianyu menatapnya lama dua sekali. Akhirnya dia mengeluarkan nafas sedih, dengan terharu, berkata, 'Mengapa kau tidak memberi dua jalan kepada orang yang berada di dekatmu?' Siau capet, Long memandang jauh ke pintu ke arah lenyapnya. Siau, ya Allah, kemudian berkata, 'Karena jalan yang berada di depanku pun hanya satu jalan, itulah jalan kematian.' Jalan kematian hanya satu jalan yang terbentang di depan Xiao Capit Long, itulah jalan kematian. Bedanya. Kematian Xiao Capit Long satu orang, atau kematian Xiao Capit Long bersama-sama si Raja Gila Boneka dua atau satu orang? Tanpa menunggu bagaimana Hang Xiangyi membenarkan pakaian Kun, tubuh Xiao Capit Long sudah mencelat lenyap meninggalkan ruangan itu. Kun cepat berpakaian, ia hendak menerjang keluar, tapi keburu dicegah oleh Hang Xianyu, Hang Xianyu merangkul si ratu rimba persilatan itu. Lepaskan aku, berkata Simpet Kun. Haun mau tidak mau melepaskan rangkulannya. Ia berkata, kalau Xiao Capet Long melakukan sesuatu, tidak seorang pun yang bisa mencegahnya, atau ia bisa melakukan sesuatu yang lebih gila. Suara ini dicemaskan oleh Haun mau tapi dicetuskan juga oleh hati Simpet Kun. Simpet Kun bisa menyelami bagaimana prestasi dua Xiao Capet Long. Air Mata Simpet. Pun sudah menjadi kering, tidak ada yang bisa ditumpahkan lagi. Di saat ini, tiba-tiba terdengar satu suara cekikikan, itulah suara Xiao Kong. Cu ling lingling ling ling berkata, oh, 'Oh, oh, kok menangis? Begitu sedih, aku pun hampir dipaksa menumpahkan air mata. Hei, jangan kolokan jangan manja, karena kau akan mati juga.' Lingling ling mendekati Simpet Kun, rasa benci Lingling ling kepada Simpet." Kun begitu mendalam, hanya karena gara-gara simpet pun inilah ia tidak berhasil mendapatkan Xiao Capit Long. Hang Xianmar menghadang di depan satu ratu rimba persilatan, menghadapi Ling Ling, ia membentak, berani kau mengganggu kecuali Xiao Capit Long, hanya Hang Xianiru yang bisa menandingi ilmu silat Xiao Wakongchu. Ling Ling tertawa manis, ia berkata, mengapa tidak? Aku hendak membunuhnya perempuan cantil, bentak Hang Sieniu. Betul-betul kau sangat cantik. Aku pun tertarik. Tapi kekejaman hatimu cukup membuat orang bergidik. Di depan orang lain, bisa saja kau berbuat sesuatu, tapi di depan aku Hang Sieniu, hektometer, Xiao mendelikan matanya, seperti terkejut, ia mengejek, Oh, pergi Hang Sieniu membentak. Kau melarang aku membunuh Simpet Kun. Aku melarang kau membunuh Simpet Kun. On. Oh. Mau bertanding silat boleh saja kata Hang Xianyu. Kau berani wajah Hang Xianyu mau berubah. Mengapa tidak ilmu menakut nakutimu juga hebat. Sayang tidak bisa digunakan untuk menghadapi aku. Mungkin kau tidak sadar sebelum kau memasuki keruangan ini. Pada tanganmu itu sudah kuberikan sesuatu, Wajah Hang Sian semakin berubah, ia mengangkat tangannya, wajah itu menjadi pucat pasi. Pada bagian tangan yang mulus telah matang biru, membengkak, ternyata Xiao Kong Chuling Ling telah meracuninya. Tadi di saat aku menuntun tanganmu memasuki ruangan ini, kau tiada sadar sama sekali, karena saat itu hatimu sedang dicurahkan kepada Xiao Capit Long, Hang Siang Yiu mau tidak berdaya, kini ia sulit menghadapi Ling Ling. Ling Ling ketawa manis, dan berkata lagi, baru sekarang aku tahu, orang yang jatuh cinta kepadanya tidak sedikit. Tapi tidak apa, kalian berdua segera mati, mati membela lelaki, wanita berandalan Haun Sian Yimau bisa menguasai keadaan itu, kini dia memperlihatkan senyumnya, dia berkata, perempuan centil, tidak sedikit permainan yang kau miliki, seiring kata-katanya, Haun Sian Yimau menerjang Ling Ling. Untuk limbah persilatan di masa itu, semua orang takut pada Xiao Capit Long dan Hang Xianyu. Karena kecepatan Hang Xianyu lebih hebat dari kecepatan Xiao Capit Long, gerakannya lebih cepat, lebih kejam. Kadang-kala ia bisa tertawa waktu membunuh orang. Inilah yang sering menjebloskan dan menjerumuskan lawannya. Hanya Ling Ling yang bisa mengerti akan sikap Hang mau tadi, karena ia juga memiliki kekejaman yang sama. Maka, gerakan hang sianyu itu pun dibarengi pula oleh gerakan tangannya memapaki serangan dari hang sianyu. Mereka bertempur. Seharusnya pertandingan itu adalah pertandingan yang menarik, luar biasa serunya, tapi kenyataan tidak. Karena di dalam sekejap mata, hang sianyu sudah dikalahkan oleh ling-ling. Kiranya racun yang bersarang di dalam tangannya membuat jago wanita berandalan itu tidak berdaya. Pertempuran sudah selesai untuk kemenangan. Lingling -ling. membiarkan Hang yang maut terkapar. Lingling -ling mendekati Simpet Kun, hanya menoleh sebentar. Ia berkata, "Aku tidak perlu turun tangan membunuh dirimu. Kau sudah terlalu tua." Ditatapnya Simpet Kun, dan ia berkata, "Tapi kau lain, kau lebih cantik dari diriku." Kau lebih menarik dari aku, bagaimana aku bisa membiarkan kau hidup menjadi satu hati simpek, kun sudah menjadi beku, apapun yang terjadi tidak dihiraukan lagi olehnya. Xiao Kong Chulingling berkata dengan suara yang merdu, Xiao Capit Long sudah berada di ambang pintu maut, tidak lama lagi dia akan menuju jalan ke neraka. Dia tidak mempunyai waktu terluang untuk menolong dirimu. Kau, kau bukan lawanku, kau harus menyerah. Menyerahlah, simpet pun sedauh pasrah, tidak membantah, dan juga tidak memberikan reaksi. Xiao Kong culing mengedip-ngedipkan matanya, ia berkata, On, masih mengharapkan datangnya bantuan, oh, tentu kucingmu yang tidur pulas itu? Dia sudah jatuh mabuk, sebelum meninggalkan dunia ini, apa kau hendak bertemu dengannya Lian sempat dianggap sebagai seekor kucing? Gila! Ling-Ling bertepuk tangan, maka dari pintu tampak dua gadis pelayan, mereka memayang seseorang, itulah Lian Sengpek. Lian Sengpek juga sudah diculik. Lian Sengpek berada di dalam keadaan mabuk, rangsangan bau arak membuat kedua gadis pelayan yang memayangnya menutup hidung, hadirnya Lian Sengpek di tempat itu sangat mengejutkan Simpetkun. Belum pernah Simpetkun melihat Lian Sengpek bermabuk-mabukan seperti itu. Apalagi sampai tak sadarkan diri, inilah karena penderitaannya yang luar biasa. Karena rasa cintanya kepada Simpek Pun, Simpek bersedih hati hanya karena dia seorang telah membawa ekor yang sangat panjang. Lingling -ling mendekati Lian Sengpek, wanita ini sangat kejam karena Lian Sengpek sudah berada di dalam keadaan mabuk. Ia tidak puas, ditepuknya pundak Lian Sengpek, ia berkata, "Hei." Bangun. Aku mau membunuh nyonyamu. Aku tahu, kau sangat bersedih, kau harus. Bisa turut menyaksikan bagaimana akhirnya kematian nyonyamu ini, tiba-tiba Lian sempat membungkukan badan dan ia muntah-muntah membuat seluruh ruangan itu menjadi bau. Kedua gadis pelayan yang memayang Lian sempat semakin membekuk hidung. Ling, -ling mengkerutkan alis, dengan dingin dia berkata, kau juga hendak cari kematian, tapi, tiba-tiba pedang berkilat. Sebuah pisau panjang nancap di ulu hati siokong Culingling. Terjadinya tragedi itu membuat Hang Siang mau tertegun. Baru sekarang, ia bisa teringat akan si pedang kilat. Liang Sengpe adalah ahli waris pedang kilat Hang Le Sian Ternyata Liang Sengpe sudah menggunakan ilmu permainan pedang kilatnya, menusukkan senjatanya ke dada Ling Ling. Belum pernah orang melihat bagaimana Lian Sengpek menggunakan pedang kilatnya, ada juga yang sudah pernah, kalau orang itu terkena tusukannya dan mati. Waktu melatih ilmu permainan pedang ini, Lian Sengpek sudah puluhan tahun. Di dalam keadaan tidur pun, Lian Sengpek bisa mempergunakannya. Tapi belum pernah Lian Sengpek mempermainkan ilmu pedang kilat, karena namanya tersohor, karena ilmu silatnya sudah cukup tinggi. Hanya kesempatan untuk menghadapi Ling Ling. Ling Ling sudah jatuh menggeletak, matanya terpelotot lebar dua. Ia seperti tidak percaya kalau ada kejadian yang seperti ini. Belum pernah terbayang dalam alam pikiran Ling Ling, ada begitu cepat kematiannya? Tiba dua tampak senyuman di kulum pada bibir Ling Ling, memandang ke arah Lian Seng dan dia berkata ramah, Oh, terima kasih, terima kasih kepada tusukan pedangmu. Ternyata menghadapi kematian adalah kejadian yang begitu mudah. Kalau begitu, mengapa harus bersusah payah? Bersusah payah hidup sengsara di dalam dunia. Napas lingling -ling sengal dua, memandang ke arah Halmusianilo dan berkata perlahan, "Obat penawar racun berada di dalam kantong bajuku. Kalau kau masih mau hidup, terus ambillah, tapi kuanjurkan lebih baik jangan kau hidup." Keadaan di alam bakal lebih enak daripada hidup sengsara. Tubuh Ling Ling tergelepar. Ia menghembuskan napasnya yang penghabisan. Sesudah berhasil membunuh Ling Ling, tubuh Lian Sengpet juga roboh kembali. Simpet pun selesai berpakaian. Ia membangunkan Lian Sengpet. Entah sengaja atau tidak sengaja, Lian Sengpet belum bisa disadarkan. Mungkin pula masih dalam keadaan mabok. Mungkin pula sulit meneruskan situasi yang seperti itu. Dengan dibantu oleh Hong Xianyao dan Simpek Kun, Lian sengpet dibangunkan kembali. Bertiga menuju dan meninggalkan ruangan itu. Ada jalan yang lurus ke depan. Seorang kakek berbaju coklat dan seorang kakek berbaju hijau berendang di depan jalan itu. Dua pasang mata mereka ditatapkan jauh ke ujung jalan tersebut. Hati mereka begitu berat, mereka tidak sadar kalau tiga insan sedang mendatangi ke arahnya. Simpek pun dan Hong Siang Yeo sedang memayang Lian sempet. Mereka tiba di belakang dua orang tua tukang. Mau catur itu, Lian sempet masih juga belum sadarkan diri. Simpek pun menundukkan kepala. Ia tidak berani membentur kenyataan. Hong Siang Yeo mendekati kedua kakek itu dan bertanya. Mereka berada di sana orang tua berbaju merah berkata, M.G., Hang Xianyao bertanya, kalian menunggu kembalinya orang tua berbaju hijau berkata, M.G., Hang Sianyo menghembuskan napasnya dalam dua, seolah dua hendak mengusir keluar hawa lembab itu, ia bertanya, menurut perkiraan kalian, siapa yang bisa balik kembali pertanyaan ini seharusnya tidak berani diajukan, karena jawabannya lebih seram tapi tiada jalan kedua, dan kini ia telah mengeluarkan perasaan dalam hatinya itu. Orang tua berbaju merah ragu dua sebentar, akhirnya ia berkata perlahan, yang sudah mati tipis sekali kemungkinannya dia bisa balik, hati Hang Siang Yeo seperti terbang, tenggelam ke dasar laut. Siapa yang diartikan oleh orang tua itu? Apakah Xiao Capit Long? Xiao Capit Long sulit. Bisa hidup kembali? Ya, Orang tua berbaju hijau berkata, "Mungkin juga kedua-dua tidak balik kembali." Orang tua berbaju coklat menganggukan kepala dan berkat. "Kuharap saja seperti itu," tiba dua hang Xianyao berteriak. "Dia mengajukan protes, huh, kalian kira bukan tandingan Xiao Yao? -oh -oh. salah, mungkin juga ilmu kepandaiannya tidak bisa menandingi Xiao Yao. -oh -oh, tapi dia mempunyai itu keberanian." Dia mempunyai itu semangat. Banyak orang tidak bisa mengalahkannya. Dengan kelemahannya, dia bisa menangkan yang kuat, karena dengan kemampuan dan kemauan itu. Dan ambisi yang besar. Orang tua berbaju coklat dan orang tua berbaju hijau menoleh Hang Xianyu, memandang dengan putih mata. Sesudah itu, lagi-lagi mereka menunjukkan pandangan ke arah jauh di depan. Hati semua orang menjadi seperti beku. Hang Siang Ima masih hendak meneruskan pembicaraannya, tapi tenggorokannya sudah tersumbat. Simpet pun bergumam, tidak mungkin dia bisa balik kembali, orang tua berbaju coklat berkata, ya, tidak mungkin dia bisa balik kembali, orang tua berbaju hijau berkata, ku harap saja, kedua-duanya tidak balik kembali, hari menjadi pagi. Mereka masih menunggu. Matahari bergeser ke tengah, mereka masih menunggu. Akhirnya matahari tenggelam siang pun berganti malam. Xiao Capit Long tetap tak kembali. Raja gila boneka Tian Kong Chu Xiao Ya Hao juga tidak kembali. Habislah harapan semua orang itu. Sebab orang yang mereka nantikan sudah tentu tidak akan kembali untuk selama duanya. Sampai di sini akhirnya cerita. Tamat.